Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Yapim Gold Setiaan Berhad, sebuah anak syarikat di bawah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Jadi di Yapim Gold ini, pelbagai jenis emas kita tawarkan untuk penjualan dan juga ada yang kita tawarkan untuk kita beli dengan harga yang sangat bagus, dengan susuk nilai hanya 16%. Dan kemudian emas-emas yang dijual di Yapim Gold ini juga boleh dicagarkan dan digadaikan di Rahnu Yapim di seluruh Malaysia dengan harga 80%. Yeah? Jadi itu adalah satu tawaran yang sangat generous sebenarnya. Jadi selain daripada itu, Yapim juga sebagai sebuah syarikat agensi kerajaan sangat-sangat terjamin akan ketulinan setiap emas yang dijual di Yapim ini. Malah kita ada mesin yang akan boleh menyemak ketulinan emas di Yapim, yang mana kalaulah kata contoh pelanggan tu datang, dia bawa emas yang dia ada, mesin ni akan digunakan untuk menyemak ketulinan dia. 916 dia bermakna 91.6% daripada barang kemas ini adalah tulen emas. Ya, kalau dia tu kurang 75%, kita akan dapat detect. Dan untuk itu, setiap emas yang kita jual, yang Yapim Gold jual, juga dibenarkan di outlet di NU Central ini untuk pelanggan rasa kalau nak puas hati. Sebagai contoh cincin ini, ya, jadi cincin ni kalau dibeli, kita rasa sebelum saya nak beli, saya nak pastikan dia tulen betul tak, 916 ataupun 91.6% adalah emas tulen. Boleh dimasukkan dalam mesin ini dan kemudian akan keluarlah result ataupun keputusan yang tertera di sini, menunjukkan dia punya ketulinan adalah 22.38 karat ataupun bermakna 93.2%, lebih daripada 91.6%. Itulah dia tawaran yang very generous daripada Yapim Gold, sebuah syarikat untuk sama-sama mengukuhkan ekonomi umat Islam, yang mana kalau kita makmur, kita boleh menawarkan lebih banyak pekerjaan kepada generasi umat Islam dan juga menunaikan zakat dan memastikan seluruh transaksi Yapim Gold adalah patuh syariah. Jadi jangan lupa untuk sama-sama bantu Yapim Gold, datang ke NU Central, beli, bawalah mak, datuk, anak, menantu, biras, datang. Jadi ada pelbagai jenis yang begitu menarik, insyaAllah berbaloi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.